Nah, ini dia guys, isi paketnya. Ini gue udah beberapa kali juga sempet ikutin lelang di Instagramnya dia. Buka ini apa saja isi Hot Wheels-nya. Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbewow. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan nge-unboxing hasil lelangan gue di Instagram. Dan ini dia paketnya udah sampai di rumah gue kemarin. Ini kebetulan gue menang lelang di @bbot.cash. Nih gue kasih tahu Instagramnya. Dan ini gue menang lelang dengan harga murah cuy, lumayan. Ini ada 3 piece Hot Wheels dan nanti akan gue lus satu per satu. Dan nanti kita lihat apakah isinya, oke? Nah, sebelum videonya dilanjut, gue ada sedikit pengumuman nih untuk list pemenang giveaway nanti yang akan gue umumin di minggu depan, di tanggal 11 Januari. Yuk, simak videonya. Ya guys, jadi ini ada sedikit update untuk pengumuman giveaway yang akan gue umumin nanti di tanggal 11 Januari. Dan nanti akan gue jadikan pemenangnya itu menjadi 3 orang. Dan pemenang yang ketiga nanti akan mendapatkan Porsche 944 Turbo warna merah. Ini di lot C ya, 2020. Dan tetap nanti yang pertama nanti akan mendapatkan Hot Wheels yang Subaru warna biru. Dan yang kedua nanti pemenangnya akan mendapatkan ini guys, Matchbox yang VW warna merah. Oke, ikutin terus videonya nanti. Jangan di skip-skip. Pantengin terus videonya sampai habis, oke? Dadah! Oke, langsung aja kita lanjut untuk unboxing paket lelangannya. Nah, ini dia guys, isi paketnya. Ini gue udah beberapa kali juga sempet ikutin lelang di Instagramnya dia. Dan hasilnya ini memuaskan sih, untuk dari packaging dan pengirimannya pun juga cepat, mantap, recommended. Oke, langsung kita buka ini apa saja isi Hot Wheels-nya. Ini dia, ada 3 piece yang tadi gua bilang di awal. Oke, selain hunting di mall, ini juga alternatif lain ya, bagi kalian yang males keluar rumah. Hunting aja di Instagram, kita incer-incer barang lelang murah-murah. Nah, ini dia guys. Widi. Seperti yang gue bilang nih, gue akan ngelus semuanya nanti nih di 3 item ini. Ditambah, gue punya juga yang udah gue simpen itu dengan Nissan Skyline yang warna putih dan warna abu-abu. Wah, totalnya nih nanti ada 5 yang bakal gue lus nih. Wah, yang pertama ini gue menang lelang. Ini saat masing-masing harganya di 30.000. Ini ada Nissan Skyline yang warna biru, warna ungu, dan warna merah. Gila cuy. Ini detailnya, wah mantep coy. Keren ya, gak kalah sama casting-casting lainnya. Ini juga sama, detailnya mantep. Oke, kita buka langsung dari yang warna biru dulu nih, oke? Kita lusin. Ini kalau nggak salah lu tahun 2000 berapa ya? 2017 apa 2018 ya? Koreksi kalau gue salah, gue lupa ininya. Oke, ini baru kali ini gue ngelus langsung banyak nih. Nah, ini dia item yang pertama. Ini ada Nissan Skyline warna biru. Keren cuy. Ini keren ya sih. Detail lampunya nih. Wah. Keren. Dari lampunya, kemudian ada velgnya nih warna silver gini. Selanjutnya kita parkirin dulu di sini. Yang warna ungu. Ini juga nih, tahun berapa gue lupa. Mungkin nanti bisa di tulis di kolom komen ya. Kita buka saja. Lulus, kita dobrak. Ini dia guys. Wih,
Lenggangnya mantep ya, enak banget sih, keren. Ini dia Hot Wheels-nya warna ungu ya, keren cuy. Nissan Skyline ini salah satu item fokusan gue, jadi nanti gue bakal incer juga nih yang Super Treasure Hunt yang warna abu-abunya nih, gue belum pernah dapat. Dan ini dilihat detail-detailnya cuy, gila, keren coy. Lihat tuh lampu depannya sama nih, sama yang biru. Yang selanjutnya, ini dia warna merah. Kita buka. Susah ya bukanya. Nah ini dia Nissan Skyline yang warna merah. Tapi ini kayaknya nggak ada detail lampu ya kalau untuk yang warna merah nih, karena dia ada strip warna hitam di samping. Kayaknya kalau ada livery atau tampo gitu mungkin akan hilang detail lampu depannya. Tapi lampu belakangnya sih ada nih. Tuh bisa kalian lihat, ada nih. Knalpotnya ada, masing-masing semua ada ya knalpotnya. Biasanya base plastik. Oke, mantep cuy. Merahnya merah metalik. Oke, lalu selanjutnya kita buka yang warna putih dulu nih. Warna putih, kita buka aja. Zoom. Dan ini kebetulan waktu itu gue dapet di Toy City Bogor. Waktu itu sempet gue hunting di sana, tapi gue belum sempet nge-vlog waktu itu ya, di awal-awal gue ngoleksi diecast. Dan pas saat gue nemu ini, lagi di restock cuy sama mbak-mbaknya. Gue nemu dua nih, nemu dua apa tiga gitu. Ini dia guys. Ya, mantap. Ini dia Hot Wheels Nissan Skyline warna putih. Lampu belakangnya ada. Cuma lampu depannya kayaknya ini nggak ada deh. Soalnya nggak kelihatan sih dia. Catnya cat putih. Tapi yang gue suka ini list dari velg ya cuy, warna merah. Keren banget. Keren-keren. Oke, mantap. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia Nissan Skyline warna hitam yang terakhir, yang kemarin sempat gue dapet di video sebelumnya ya. Itu dapet Nissan Skyline warna abu-abu. Jadi rencananya memang gue beli untuk gue lusing. Gue lus ya, gue lus di video ini. Ini warnanya abu-abu semua, full. Kemudian ada tulisannya Skyline di samping. Kemudian untuk detailing lampu dia nggak ada di depan, namun di belakang ini ada warna merahnya gitu. Bagi kalian nih, tulis di kolom komen nih, suka yang warna mana nih. Kalau gue pribadi sih lebih suka yang warna biru sih nih. Keren sih, biru sama putih, keren, mantep. Gue suka sama velgnya, karena yang velgnya semuanya sama, cuman detailing-detailingnya dan warna yang lebih mencolok tuh warna biru nih, keren. Gila, keren cuy. Oke cuy, sampai sini dulu mungkin ya video unboxing atau ngelus Hot Wheels Skyline gue di awal tahun 2020 nih. Ini mantap ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah dan bye-bye.